Jadi hari ini aku mau ngasih tutorial cara ganti background lobby. Seperti yang kita lihat sekarang kan lobbynya masih blades. Kita akan coba ganti, terserah mau ganti apa. Kita langsung ke tutorialnya aja, keluar dulu. Kita buka apa namanya itu, ini Jasper. Terus kita ke mana itu, cari dulu file yang file videonya mau diganti apa. Mana lah, salah lah yang di sini. Mana snap, oh iya ini, nah ini. Kita pilih ini, kita salin, terus kita buka file Android data, cari file ini, ROM Garena Game KGI nya, terus file yang extract, habis itu yang ini. Nah, kalian pilih yang lobby. Aku mau milih yang lobby. Kalau login yang awalan tampilan sebelum kita masuk gamenya, kalau yang login kita pilih yang lobby. Video yang sesuai yang di lobby awal tadi apa? Yang sekarang kan Blades, kita cek dulu. Kita buka dulu. Kan ini cuy. Itu berapa? 30. Ya, yang ini. Hilangkan. Terus ini kita, nah kita ke ubah nama, terus kesalin ini dulu, kesalin dulu. Udah, oh sudah kita salin, kita ubah yang ini buat sementara. Misalnya kita ubah nomor 32 dulu sementara. Oke. Terus yang ini wallpaper, yang ini wallpaper. Yang ini kita ganti yang kita salin tadi, kita tempel. Sudah. Kalau sudah tinggal kita coba login lagi ke gamenya. Ya, jadi seperti ini. Aduh. Kira-kira nanti.